Lu ngasih berapa? 29. Saya angkat satu, Pak. Pahlawan udah kan gua mau utara. Kuat ini, Pak. Hati, hati. Hati tadi lu berapa? Mana Adi tadi? Oh yang lagi tarik itu motor ini. Iya. Ada nomor apa? Nomor teleponnya. 3200. Dinas mana, Pak? 29. Saya angkat satu, Pak. Ah, pahlawan udah kami gua putar. Kuat ini, Pak. Hati. Hati tadi lu. Mana Adi tadi? Pak Ram. Yang ngaku putar siapa, Pak? Enggak tahu, Pak, aku. Aku cuma nemenin Kak Rodi. Ada yang ngaku tentara tadi? Selaku dia? Dep kolektor katanya. Apa? Dep kolektor. Nah, narik kendaraan. Tapi dengan kekerasan. Dari supir ini? Iya. Orangnya mana? Yang narik? Pelakunya tadi katanya kabur. Ini dapat info katanya ke Polda. Ya, betulnya ada yang lapor ke kantor tadi kan? Oh, ada tentara dipukulin. Oh, ada tentara yang dipukulin katanya. Itu cek ini kata Kak Dodi. Joni cek ini, Pak. Joni kan sempat di perintah sementara karena corona putus PT kan putus dan kontrak kan. Jadi yo kan lah ngomong baik-baik Kak Dodi ini bahwa gaji dibayar ketika nerima gaji. Kak Dodi baru masuk di PDAM. Hah? Baru pegawai. Iya, aku emang orang keren ya. Oh, gitu. Ini dari gambar. Karena kita wartawan. Yo, tapi cuma nak ngasih tahu jangan lagi. Tidak kondusif. Siap nih mana? Iya, aku alur kedua. Buat ibu yang tapnya tadi, pasti itu karena anaknya yang ngomong. Satu kata anaknya, dia dua. Yang itu tadi nelfon. Nelfon awalnya, dia lalak awalnya kalau tadi. Iya. Dodinya kemana sekarang? Dodinya katanya dibawa ke Polda. Dibawa pakai mobil. Mana? Di Polda, Pak. Tadi barusan aku telepon, dia di Polda sekarang. Di Polda.